KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin, yang mana pada pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang satu topik yang selalu menjadi buah fikiran ataupun selalu dirasakan sensitif oleh anak-anak. Ramai anak-anak kita ni sometimes dia selalu tertanya-tanya. Dia kata, ayah aku ni kuat sangat kerja, bila dia nak bersama dengan kita? Kita selalu kan, even kita dulu kecil-kecil pun sometimes kita akan terfikir dan terasa macam tu. Okay, pertama sekali adik-adik, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, kalau ayah kita ni memang kita tahu dia seorang ayah yang bertanggungjawab, ayah yang baik, insya-Allah kalaulah dia sangat-sangat sibuk sekalipun, tetapi sebenarnya dia sangat sayang dan fikirkan tentang kita. Tetapi dunia hari ini adalah dunia yang sangat mencabar, dunia yang pekerjaannya dari segi cabaran dia dahsyat. Jadi kadang-kadang bila dalam kita proses mencari nafkah, kita perlu spend, meluangkan masa yang lebih dengan dunia kerja kita. Sebab itu tuntutan kerja. Dan nak bekerja ni ada pelbagai jenis. Ada kerja yang okey, yang boleh buatkan mak ayah kita duduk dekat rumah. Ada juga kalau jenis-jenis kerja yang dia akan duduk di office daripada pagi sampai malam. Ada juga kerja yang tak menentu, sekejap dekat rumah, sekejap dekat luar, sekejap kena fly, orang jadi pilot. Berhari-hari kena terbang keluar. Kalau mak ayah kita doktor, lagilah sekejap ada on call, kena pergi hospital daripada pagi sampai petang, malam kena pergi lagi. Ada mak ayah yang mana dia kerja office hour, pegawai kerajaan umpamanya, bolehlah dia pergi kerja pagi, dia balik petang, begitu. Ada orang businessman, bila businessman ni pun tak menentu juga, ada masa dia boleh duduk rumah lama, ada masa dia kena pergi jumpa dengan klien, ada masa dia kena pergi cari projek. Jadi kerja ni ada macam-macam rupa. Jadi kita kena faham, mak ayah kita nak cari rezeki, nak cari nafkah untuk kebaikan kita. InsyaAllah dengan rezeki yang diperolehi, mak dan ayah kita nak berikan kita yang terbaik, nak berikan kita keselesaan di rumah, nak cuba tunaikan permintaan dan hajat kita, nak cuba berikan kita masa depan yang lebih baik. Sebab tu kita kena faham, kesibukan mak dan ayah kita adalah untuk kebaikan kita juga. Jangan kita, mak, ayah ataupun kita cakap kenapalah tak sayang saya ke, asyik-asyik duduk luar je, asyik-asyik ni. Kita kena bersangka baiklah dengan mak ayah kita. Dan bila ayah kita balik, kita tenangkan dia, kita salam dia. Sebab ayah ni sepenat-penat macam mana pun dia bekerja, bila dia balik, dia tengok anak dia datang, salam, cium tangan, peluk dia, senyum, bersembang dengan dia, hati dia akan sejuk. Automatically kerja-kerja dia semua tu seolah-olah macam tekanan tu semua pergi, sebab dapat tengok buah hati permata kita. So ustaz nak pesan pada anak-anak dekat luar sana, jangan lupa bila mak ayah kita balik, kita salam, cium tangan, peluk mereka. InsyaAllah itu adalah masa yang berkualiti antara kita dengan mak ayah kita. Jadi anak-anak pun always be positive, sebab kerja ini satu perkara yang di luar daripada kawalan kita kadang-kadang. Sometimes bos pada ayah kita, dia nak kita stay, nak kena siapkan satu-satu kerja. Jangan kita ni bila anggap ayah kita balik lambat, tak pulang, tiba-tiba kita kata, oh dia tak sayang kita, dia abaikan kita. Itu bukan pendekatan yang baik pada anak-anak. Jadi
anak-anak semua, ingat, keluarga ini perlu kena ada satu imbal balas. Kita, macam mana kita dengan ayah kita, kita juga begitu dengan anak-anak kita. Kita kena selalu faham. Kita kena faham setiap peranan antara masing-masing. Bayangkanlah, sometimes ayah kita ni kerja penat-penat. So, dia pun bila balik rumah, dia dah luangkan masa dengan kita. Ada kala ayah kita ni juga manusia, dia juga nak pergi bermain seketika dekat luar dengan kawan-kawan. Ada time dia mungkin nak berjumpa dengan kawan-kawannya ataupun nak buat apa-apa sesuatu yang diteringin. Kita kena faham dan kita kena berikan peluang itu kepada mereka. Tapi kita kena ingat, apa sekalipun, sayangi ayah kita, fahami ayah kita. Sebab kesibukan mereka dalam mencari nafkah itu adalah untuk kebaikan kita. Baik, jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita. Baik. Hari ini Ustaz nak ceritakan sikit tentang pengalaman Ustaz dulu dengan ayah Ustaz. Ayah Ustaz ni dulu dia, Masya Allah, dia seorang yang very hardworking. Tapi pada masa yang sama, ayah Ustaz ni seorang yang ayah yang sangat-sangat baik, bertanggungjawab. Ayah, Masya Allah, saya tak mampu nak puji dia. Tak mampu untuk nak ungkapkan dengan kata-kata terhadap ayah saya. Sebab dia, subhanallah, ayah yang sangat-sangat sempurna. Ya, masa saya kecil-kecil dulu, memang dia garang sikit lah. Sebab dia nakkan anak-anak dia jadi insan yang berguna. Tapi dulu kecil-kecil mungkin kita tak faham. Tapi bila dah besar ni, kita boleh faham. Kita tahu apa yang dilakukan. Sebab kita pun hari ni jadi ayah. So bila kita jadi ayah, kita juga nampak apa yang pernah ayah kita lakukan dulu. Ayah dulu pun sibuk. Dia seorang pensyarah dulu. Tapi sebelum dia jadi pensyarah, macam-macam lah ayah kerja dulu. Ayah dulu pernah cerita yang dia pernah kerja di kilang simen, pernah kerja di Jabatan Kaji Cuaca untuk nak sambung belajar, kumpul duit, hantar duit pada ayah. Masa tu ayah tengah nak sambung PhD. Jadi alhamdulillah, ayah ni pun, of course, masa tu dulu, masa sebagai pelajar, dia pun busy. Nak kena tumpukan diri pada mata pelajaran, pada masa yang sama nak kena bekerja lagi untuk nak bagi nafkah pada anak-anak. Kemudian masa saya kecil dulu, inilah ayah, biasalah, mana-mana keluarga pun mesti akan cuba untuk nak stabilkan ekonomi keluarga. Jadi mungkin ada pelbagai pekerjaan yang dilakukan untuk nak bagi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga. Tetapi ayah saya adalah seorang ayah yang dia tak pernah mengabaikan keluarga, apatah lagi dalam bab pendidikan anak-anak. Mesti dia dah terfikir apa yang dia nak anak-anak dia dapat, apa yang anak dia boleh belajar. So kami daripada kecil ni dah dididik dengan Al-Quran, dah dididik dengan membaca dan sebagainya. Sebab ayah nak saya dan adik-beradik lain jadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang berguna nanti, insyaAllah. Sekarang ni pun sekolah pendidikan bukan murah kan. Kalau nak sekolah-sekolah yang baik, mestilah dia lebih mahal. Ramai orang ingat pendidikan ni murah. Kalau kita sekolah kerajaan tu, alhamdulillah, banyak bantuan yang telah diberikan. Tapi kalau kita nak sekolah swasta, memang kos dia sangat-sangat tinggi, bukan murah. Sebab dia nak kos bukan sekadar belajar, tetapi juga kos untuk nak kehidupan yang lain, makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi dulu, cumanya masa kecil-kecil dulu, yalah, anak-anak kan, dia liar sikit jiwa dia. Dulu pun ayah saya garang sikit. Jadi dulu kalau ayah saya pergi kerja lama-lama kat luar tu, anak-anak ni dia happy. Dia, kita rasa macam, wow, kita boleh main-main. Mungkin pengalaman tu berbeza. Ada orang yang, anak-anak yang macam kami ni, yang nakal-nakal ni, mungkin dia gembira. Tapi ada juga anak-anak yang sedih bila ayahnya sibuk, sebab dia kekurangan tempat bermanja.
dia mungkin tak dapat attention yang cukup. Mungkin berbeza antara keluarga dan keluarga yang lain. Tapi hari ini saya faham juga. Sebab hari ini juga saya berkeluarga dan saya bekerja. Dan nak menyeimbangkan antara kerja dan keluarga, itu bukan satu perkara yang mudah. Apatah lagi orang macam saya, seorang yang mungkin perlu memberikan khidmat yang banyak kepada masyarakat. Masyarakat perlukan kepada khidmat saya. Jadi bukanlah kita kata kehidupan kita ini sudah dalam keluarga, berkeluarga sahaja. Tetapi kehidupan kita ni sudah macam seolah-olah dah berkahwin dengan masyarakat. Kita tak boleh nak larikan diri daripada masyarakat. Sebab orang macam saya, kalau saya tidak berkhidmat kepada masyarakat, macam mana keadaan mereka kan? Kita nak didik masyarakat dengan agama, kita nak berkongsi kebaikan dengan masyarakat. Jadi ada kalanya memang sangat-sangat busy lah. Lagi-lagi sebelum musim-musim PKP ni. Sebelum musim PKP ni, asyik keluar kemari, susah kan? Tak ada masa kat rumah tu. Kan, kalau siang kerja, malam kena keluar, hari minggu pun dah tak macam hari minggu dah. Sometimes kita memang rasa sangat-sangat sesak nafas. Sebab rasa terlampau sibuk, penat dan tertekan. Sampai sangat-sangat sakit kepala. Jadi saya pun terfikir juga, kesian kadang bila ada waktu kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Pada masa yang sama, kita dalam keadaan yang tersepit di antara agama, khidmat masyarakat, ekonomi dan juga keluarga. Tapi kita kena ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, apa pun, sesibuk mana pun kita dalam suatu ibadah yang kita lakukan, kena ingat, fa inna li 'ainika haqq wa li zawjika 'alayka haqq. Mata kamu pun ada hak dia, kamu kena tunaikan. Isteri kamu pun ada haknya. Maksudnya setiap orang ada hak yang perlu kita tunaikan. Anak kita pun ada hak yang kita kena tunaikan. Kita tak boleh gunakan alasan ekonomi sepanjang masa. Kita tak boleh gunakan alasan sibuk sepanjang masa. Kita tak boleh gunakan alasan untuk nak beribadah sepanjang masa. Sebab setiap satu tu agama suruh kita peruntukkan waktu-waktunya. Family kita kena ada time. Kerja kita kena ada time. Ibadah kita kena ada time. Mencari nafkah kita kena ada time. Semua ni perlu balance. Kalau tak balance, itulah yang boleh membuatkan kehidupan kita porak-peranda. Kita berkahwin sebab kita nak berkeluarga. Bukan semata-mata kita nak anak, kita nak isteri. Jadi kita kena seimbangkan. Kita bekerja, kalau kita bekerja dan berkeluarga, kita kena balancekan antara kerja dan keluarga. Maksudnya kita kena berusaha keras lebih, kita kena sacrifice, kena berkorban lebih. Sebab kita ada tanggungjawab lah. Dah ada tanggungjawab keluarga, ada tanggungjawab bekerja. Kalau kita bujang, lain cerita. Kalau kita tak bekerja, kita hanya berkeluarga, itu pun lain cerita. Tapi kalaulah kita dah pegang amanah dan tugas, ada tanggungjawab kita, kita kena laksanakan tanggungjawab kita dengan adil dan juga dengan penuh saksama. Barulah insya-Allah kehidupan kita, kerja kita, anak-anak kita semua akan seimbang dan balance. Jangan sampai langsung tak ada masa dengan anak-anak. Sebab itu akan memberikan satu persepsi ataupun implikasi yang kurang baik terhadap pembesaran anak-anak itu. Kita nak anak-anak kita jadi kawan-kawan kita. Kita nak anak kita ni faham kita. InsyaAllah satu hari nanti anak-anak kita ni lah yang akan berbakti kepada kita, insyaAllah. Baik, kita sambung lagi. Jumpa lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di penghujung slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Pada pagi ini kita tengah membincangkan tentang kesibukan masa seorang ayah terhadap anak-anaknya. Tadi kita dah sentuh pasal ayah, kita dah sentuh pasal anak. Jadi pada akhir slot ini, saya nak bincang ataupun nak berkongsi tentang kepentingan masa. Yang mana sebenarnya, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, masa ini adalah anugerah Allah yang tidak ternilai.
Tetapi ramai daripada kita yang tak perasan ini adalah merupakan nikmat dan anugerah yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari menyebut ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang manusia ni selalu tak perasan, yang selalu leka. Apa dia yang pertama? Nikmat kesihatan. Dan yang kedua, nikmat masa lapang. Jadi macam mana kita nak discuss tentang aspek nikmat kesihatan, nikmat masa lapang ini dengan tajuk kita pada hari ini? Okay, hari ini bagi mereka yang masih lagi ada anak-anak yang kecil, kita yang masih lagi kuat bekerja, Allah bagi kita nikmat kesihatan. Sebab tu kita masih lagi boleh bekerja, kita masih boleh bergerak ke sana kemari, boleh berfikir dengan waras. Allah juga banyak kurniakan kepada kita nikmat masa lapang, tetapi kita tak hargai. Bila kita tak appreciate nikmat masa lapang ini, kita akan gunakan di dalam perkara-perkara yang tidak berfaedah ataupun kurang utama. Dan itu yang selalu banyak daripada manusia yang tak tahu macam mana nak seimbangkan pengurusan masanya. Ramai daripada kita kalau tanya, oh, sibuk, 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 gunakan alasan sibuk. Nak sampaikan ingatan pada sahabat kita pun kita kata sibuk. Sedangkan dengan teknologi yang ada pada hari ini, nak hantar satu mesej, assalamualaikum, apa khabar, cukup beberapa saat sahaja yang kita perlu untuk nak sampaikan ingatan. Jadi tak relevan kalau kita nak kata kita tak ada masa, kita terlalu sibuk sampai kita tak boleh buat benda-benda yang sepatutnya. Kita banyak habiskan masa kita dalam perkara-perkara yang tidak berfaedah. Begitu juga dengan ibu dan ayah di luar sana. Kita bekerja keras dalam anak-anak kita mungkin kurang mendapat perhatian daripada kita. Kita pun gunakan alasan mencari rezeki. Tapi pada masa yang sama, rezeki yang kita ada ni, kalau boleh, kita kongsikanlah juga dengan keluarga dan anak-anak. Jangan hanya untuk diri kita sendiri. Sebab ada orang, bila dia dapat gaji dia, dia akan berjolisakan. Dia akan habis untuk modify kereta dia, hobi-hobi mahal-mahal. Dia lupa untuk nak berkongsi dengan anak dia yang selalu menanti dia di rumah. Dia lupa untuk nak berkongsi dengan isteri yang selalu membantu urusan rumah tangga dan mempermudahkan kehidupan kita. Itu nikmat masa lapang. Masa lapang ni sementara kita ada ni, gunakanlah. Spend time jugalah. Selain daripada urusan-urusan kehidupan kita dari luar, pada anak-anak kita. Satu hari nanti kita akan rindu. Sekarang ni anak-anak kita ni kecil-kecil, comel-comel. Sekejap je nanti kita akan rasa, wah, anak kita dah besar. Saya pun sendiri, kan, of course, saya pun sibuk kan. Tapi selalu terfikir kan, bila tengok anak saya yang kecil, yang bongsu tuan, Allahu Akbar. Kita tengok tu cair hati kita. Kita suka tengok comel, telatah dia, keletah dia. Saya terbayang satu hari nanti bila anak-anak tu membesar, cepat je besar. Masa tu kita akan rindu dah. Oh, rindu zaman kita dulu boleh ganyang-ganyang ni, boleh peluk cium dia, gomol-gomol dia semua ni. Kita akan rindu. Masa tu dia dah besar. Mungkin yang lelaki dah berjanggut. Dia dah malu dah kalau kita nak salam cium dia. Kecil-kecil dulu kita boleh, ha, tangkap dia, kita boleh main dia. Itu pun semua nikmat masa, anugerah daripada Allah yang ramai daripada kita tak perasan. Ramai daripada kita tak cuba untuk nak manfaatkan waktu itu secara maksimum. Hargai peluang ini. Cuba kita bayangkan. Saya ni kadang-kadang dulu baca berita-berita kan. Ibu bapa yang kehilangan anak-anak dia, subhanallah.
anak dia accident, anak dia itu, anak dia sakit, meninggal dan sebagainya. Sedih rasa. Sebab kadang kita terbayang, ya Allah, macam manalah kalau itu ujian yang menimpa kita. Berat. Anak ni permata jantung hati kita. Manusia ni dia boleh kehilangan sesiapa, dia masih lagi boleh bertahan sampailah dia kehilangan anak dia. Anak dia tak akan boleh tahan. Sebab anak tu, kita rasakan dia daripada darah daging kita. Anak tu yang kita rasakan kita dah berusaha daripada kecil untuk nak besarkan dia, bimbing dia, susah payah, bangun malam, fikirkan masa depan dia. Tiba-tiba Allah ambil dia. Berat nak terima tu. Berat nak terima. Cuba bayangkan kalau kita kehilangan mereka. Ketika itu kita akan menyesal seandainya kita boleh luangkan masa kita bersama dengan anak-anak. Kita boleh ada bersama dengan mereka, memberikan tunjuk ajar, bimbingan, nasihat, berbual, bersembang, bergelak tawa, bergurau sesama anak-anak. Itu nikmat yang tidak terhitung dan tidak ternilai. Sementara kita masih sihat, nikmat kesihatan ni, gunakan masa untuk bersama dengan anak-anak kita. Satu hari nanti bila kita dah sakit, bila kita dah tua, kita dah tak boleh berjalan, kita dah tak boleh nak berseronok-seronok dengan anak-anak kita. Bahkan kita akan rasa macam sedih, kita akan rasa serba salah sebab kita dah macam menyusahkan anak-anak kita. Sebab tu, selagi masa ada, selagi ada kekuatan kesihatan, jangan sia-siakan dalam perkara-perkara yang kurang memberi faedah. Ada perkara boleh dilakukan tapi kurang bermanfaat, kurang berfaedah. Tetapi apa yang utama dan totally benefit untuk kita adalah saham-saham kita, anak-anak kita ni nanti. Sebab anak-anak kita lah saham jariah kita, yang mana insya-Allah kalau kita mampu melahirkan, menjadikan mereka generasi yang saleh, mereka akan meneruskan pahala bagi kita. Mereka akan mendoakan kita. Mereka bila bersedekah, bila mereka menyebarkan ilmu bermanfaat, kita juga akan dapat. Sebab kitalah asbab anak itu menjadi seperti itu. Jadi jangan ambil mudah tentang isu anak-anak. Sebab anak-anak kita adalah legasi kita. Anak-anak kita lah insya-Allah akan menjadi sumber pahala kita selepas kita mati nanti insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Setakat ini dulu pada pagi ini. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.